Kemudian kepala dia keras sangat. Degil sangat, masih degil lagi. Tak melihat kepada diri, okey tengok kepada tanaman. Bawa mereka kepada tanaman. Kalau duduk tak boleh. Atau manusia tak boleh lagi, masih lagi hati dia keras lagi. Allah ajak dia ke tanaman, ke ladang, kebun. Afara'aitum ma tahruzun, tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Tanam. A'antum tazra'u. Manusia ni tanam aja. Tanam tu apa? Dia tanam mayat ni gitu kan. Dia tanam aja. Benih-benih, dia tanam benih aja. Jadi Allah tanya di sini. Dia manusia ni tanam dia. Surface dia gini. Dia masukkan dia benih dia. Tapi yang keluarkan dia, itu nama dia zara'. Dia tahrus ni har ni zara'. A'antum tazra'unahu. Adakah kamu yang menumbuhkan dia? Am nahnu zari'un, atau kami yang menumbuhkan dia? Allah, kamu boleh tanam dia. Yang tumbuhkan dia siapa? Dan kita tahu, banyak kali kita tanam-tanam tak jadi. Belakang rumah kita macam-macam kita boleh tanam. Tapi confirmnya kan, tak semua jadi kan. Minyak campak aja, beli di supermarket, campak je benih tu, besok semua keluar. Tak semestinya. Jadi yang tumbuhkan dia, yang tumbuhkan dia siapa? Allah SWT. Tak ada kuasa, manusia tak kuasa. Apa dia boleh? Dia boleh siram air je lah. Dia boleh siram air itu aje. Dia boleh masuk dalam bawah tanah, adjust ke apa. Tak ada ya. Kita tak tanam dia, tawarkan dia. Tanam dia, kita tawarkan dia, serahkan kepada Allah. Jadilah, keluar-keluarlah. Tak keluar, cuba lagi. Sama jugalah macam tadi yang air mani tu. Awak boleh tanamkan benda ini, jadi, tak jadi. Tak jadi. Sama juga yang menumbuhkan dia adalah Allah. Law nasya'u laja'annahu mutama. Kalau kami kehendaki, kami boleh jadikan dia kering hancur. Dia kalau terus tak jadi, tak sakit hati sangat lah. Tunggu-tunggu tak keluar, tak kisah kan. Inilah jadi, cantik je, jadi. Besok je, kena makan dengan monyet kamu contoh. Hilang, sakit hati tak? Sakit hati kan. Apalah tanaman-tanaman eh. Tanaman-tanaman yang dah jadi je, sesayu je, rosak. Itu ada juga kan. Kalau kami kendaki, kami boleh jadi tanaman itu kering, hancur. Dia dah jadi, sekali hancur terus. Besok dia, kamu lihat benda itu mati semua. Tanaman semua mati. Allah berkata. Kalau kami nak, kami boleh buat benda itu. Mati semua. Saya ingat dulu, saya ada fish tank, tuan-tuan. Ikan semua. Ikan banyak. Besok tengok semua mati. Apa hal ni? Semua boleh mati ni. Macam mana boleh mati ya? Racun apa yang semua bagi surat ni? Semua boleh mati. Itu dia. Rasa macam, yelah satu macam kan, benda dah mati ya. Sama juga kan, kalau tanaman ni semua cantik dia, besok tengok, semua hancur dia, mati, semua kering semua. Itu yang lagi sakit hati daripada yang tadi tu, tunggu-tunggu tak tumbuh-tumbuh. Tak tumbuh tak apalah kan. Dia give up je lah. Ini dah bagi harapan, cantik je. Besok kita dapat makan inilah, makan itu. Besok habis ketola ke berapa begitu. Kering semua. Semua hancur. Fazaltum tafakkahun. Dan kalau hancur je, berderai je, kering je, maka kamu dalam keadaan tafakkahun. Menyesal lah. Menyesal atau hairan menyesal tafakkahun. Inna lamughramun. Kalau dia businessman, dia dekat rugilah gitu. Rugilah kalau tanaman dia banyak pula. Kita dalam kerugian. Mughramun ni kita tanggung hutang lagi tu. Banah mahrumun. Bahkan kita ni dihampurkan, diharamkan dari mendapat hasil barulah. Ini biasalah kata. Kita bukan petani, kita tak rasa gitu. Petani ada hampa-hampa. Ada musim-musim yang menghampurkan mereka ni. Yang dia harap-harapkan tak jadi. Kita tak campur banyak petani yang datang. Semua pada-pada kerja ni, kerja ni. Ada petani lah.
Tak ada. Kerja apa? Petani. Sebab bandar tak ada kan. Tak ada. Dari kampung, kampung banyak. Dan dia punya perbualan, dia punya perbualan yang menghampakan apa? Menilah. Petani. Tentang tanaman-tanaman mereka yang rosak. Dan ini semua kita tak, kita kereta rosak, dia kereta rosak. Ini rosak, itu rosak, mereka, tanaman mereka rosak. Dan mereka hampa lah, tak dapat dapat hasil. Kuasa siapa? Allah kan? Kuasa siapa yang tumbuh-tumbuhan ini? Dan semua petani ini tahu, ini kuasa Allah SWT. Apa saja, ini semua kuasa Allah. Ada dua, yang satu ciptaan dia, yang satu tumbuhan. Kemudian yang ketiga, air pula. Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun. Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Mereka air. Tentang kan? Air yang kamu minum. A'antum anzaltumuhu minal musni amnahnu munzilun. Itu dia Allah tanya. Air ini, adakah kamu yang turunkannya dari awan musni amnahnu munzilun? Atau kami yang menurunkan dia? Ini tak dijawab. Ini bukan tak boleh jawab lah. Ini terpaksa tunduk. Siapa yang turunkan hujan? Hujan. Air ni asalnya semua daripada itu air laut, air apa asal dia semua kan, ini menurut sebagian ulama lah. Daripada hujan. Daripada hujan. Dia tampung lah bawah. So, tapi semuanya air tu daripada atas. Yang pada bawah pun dia jadi mata air pun, tapi sumber dia dapat daripada atas juga hujan. Jadi Allah SWT tanya di sini tentang hujan yang turun dari awan atau dari langit, kita cakap. Siapa yang menurunkan dia? Itu manusia akan mengaku yang Allah SWT. Dan Allah SWT kata di sini. Jadi Allah tak binasakan air itu. Dan tadi tumbuhan tu, tumbuh-tumbuhan Allah jadikan dia kering, berderai, hancur. Air pula Allah jadikan apa? Lau nasya'u ja'anna tak ada lah. Kita sebut lah. Lau nasya'u ja'anna hu hujaja. Kalau kami kendaki, kami boleh jadikan dia masin. Air hujan masin pula. Kalau air hujan masin, jangan dekat kita, tak boleh minum. Saya kan tanaman pun tak boleh jadi ni air masin ni. Tak ada orang siram tanaman dengan air laut ni. Tak ada. Tak tahu lah, tak jadi dengan air rosak. Habis semua. Dengan kambing pun tak nak minum air laut kan. Air masin kan. Air masin dia tak habis. Kalau Allah jadikan air ni hujan je, masin aja, barulah kita. Kita ni nak kena pergi hidup di pulau seminggu, jangan kena air tawar. Jadi kita appreciate sikit lah air tawar tu. Sekarang air tawar murah aja. Pakai macam nak gila, RM8 aja. Itu yang buat tak bersyukur tu. Habiskan ruang air. Apa ni? Betul lah, basuh lah, betul ini semua. Buang-buang bazi air tu siapa? Banyak air. Kena pun berapa encat? Berapa? RM8, RM10. RM10 lah, RM8. RM8 bagi budak, bagi budak tanah. Sisakan air sebulan pakai. Guna sebulan RM8 je. Sebab kita tak hargai air tu pasal murah. Cuba kena air mahal. Baru dia juga. Pakai air tu betul. Cuci pinggan je. Kita kalau di Singapura tu, cuci pinggan tu jangan pasal air. Bagi air. Ada air mahal kan. Jadi betul-betul apa ni, safe. Kita tak safe air. Jadi tak bersyukur dengan air yang kita nikmati. Kita ada. Falaula tashkurun. Kenapa kamu tak bersyukur dengan air yang kamu ada? Dia take for granted air. Bila air putus saja, cakaplah TNP, TNP lah apa ni? SCJ tahan air seminggu je, barulah baru terasa tak ada air macam mana. Wuduk macam mana? Betul-betul ikut sunnah. Sikit je tu. Istinjak macam mana? Mandi junub pakai ni je satu. Nasib baik kan? Kalau tak ada air.
Ni sekarang ada air, ha, kau satu baldi pun tak cukup, ha, 10 baldi pun tak cukup, ha, mandi junub. Rasulullah ni mandi junub kecil je air, apa ni macam mineral water je. Ni yang 1.4 liter tu mandi junub tu. Kita bagi macam itu, ha, kau kepala je. tak sampai apa ni sebab lain, kepala je dah habis satu ni. Allahuakbar. Tak bersyukur, ya. Air yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita, Allah masinkan dia habis kita.